Sudarlun, ratusan aparatur desa di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sumbul Salam mendatangi gedung DPRK setempat. Mereka mengadukan persoalan dana desa yang hingga kini tak kunjung cair. Di sisi lain, Sudarlun, seluruh dokumen persyaratan diklaim sudah dilengkapi. Mereka yang ikut dalam rombongan ini adalah aparatur desa dari Sumbul Salam, Sumbul Salam Utara, dan Pasar Panjang. Mereka juga mengeluh tak mendapatkan honor akibat tersendatnya dana desa. Dalam pertemuan dengan anggota dewan, mencuat kabar bahwa penundaan terjadi akibat belum dilantiknya anggota BPG di ketiga desa tersebut. Dan tiga BPG ini ada berita-berita hoax yang didengar oleh beliau. Sebenarnya tidak boleh. Dari Sumbul Salam, Khalidin, Serambion TV. Sekarang ini sudah dapat keberapa.